Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian semua dimanapun saja berada, semoga hari ini saya enjoy semuanya. Ketemu lagi dengan kami Sati Mentari Vlog tentang buah-buahan. Semoga kalian selalu suka makan buah supaya badan selalu sehat dan segar bugar. Tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini mau makan buah-buahan. Mau makan buah ini. Namanya apa ini ya? Saya sering makan, cuma enggak tahu saya, setahu saya kesemek. Tapi kalau salah teman-teman boleh kasih tahu. Kalau di rumah saya perasaan ini rasanya seperti buah nangka sabrang kalau tempat saya. Kalau tempat kalian nggak tahu apa teman-teman. Banyak. Ya banyak semuanya. Semuanya banyak. Lihat dulu teman-teman situasinya. Biarin ini situasi. Situasi kita semua banyak teman-teman. Kita teman-teman tahu semuanya ada di sini. Mari makan belah buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makan-makan rasanya seperti nangka sabrang. Begini saja nikmat sehari makan buah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya, alhamdulillah. Oh, teman-teman, silakan yang mau ambil. Persis nangka sabrang. Di tempatku. Banyak bijinya. Bijinya kecil-kecil, enggak begitu gede. Enggak begitu besar. Biasanya bijinya besar-besar, ini yang kecil. Ini rasanya juga enak, enggak begitu lembek. Soalnya waktu baru matang masukin kulkas. Bisa dibawa pulang nih, super buahnya. Bijinya mau coba kasih kakek tapi agak sedikit asem, atau mau apa enggak. Kalau yang asem enggak mau, dia katanya sakit perut atau gimana. Saya juga takut mau kasihnya kalau yang asem-asem. Disuruh ini suruh dimakan sama saya, ini tak makan tapi ingat sama kakek. Atau coba, tapi kalau dikasih banyak bijinya takut ketelan, mau tak buangin juga susah, licin. Kakekku sudah nggak bisa apa-apa, dia mau disuapin apa-apa, mau kasih makanannya juga harus hati-hati, takut kesedak.
doainnya teman-teman, semoga saya finish kontrak sampai 6 tahun juga dia. Jadi saya yang 14 tahun, semoga rezekinya berkah barokah. Di hari tua punya usaha, punya simpanan, tentunya selalu senang, hari tua senang bahagia. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.